Sejumlah pria dan satu perempuan diamankan Polres Karawang, Jawa Barat karena diduga membawa narkoba, Sabtu, 18 Maret 2023, malam. Hal tersebut terjadi ketika petugas gabungan yang dipimpin Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono merazia sejumlah tempat hiburan malam dalam pelaksanaan operasi penyakit masyarakat, PEKAT. Di salah satu tempat karaoke di Jalan Interchange Desa Purwadana, petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI dan Satpol PP mengecek setiap kamar karaoke. Kemudian di dalam room tersebut terdapat 6 pria dan 1 orang perempuan, polisi pun kemudian melakukan penggeledahan barang bawaan mereka. Namun di dalam room tersebut polisi menemukan barang yang mencurigakan dari seorang pria. Barang putih seperti narkoba itu terlihat disimpan dalam bungkus putih yang berada dalam bekas bedak. Sejumlah pria dan perempuan itu pun kemudian diangkut petugas kepolisian ke Mapolres Karawang untuk dimintai keterangan lanjutan. Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan, operasi PEKAT merupakan kegiatan rutin yang dilakukan secara kolaboratif untuk mengeliminasi gangguan-gangguan yang berasal dari penyakit masyarakat. Ini dari siapa? Buat apa? Bapak sendiri apa? Ada temennya? Ini apa ini? Bawa kantor buat apa? Bawa kantor dulu, terus ada luar lagi. Eta koi, alat itu koi. Koi. Apa lagi? Gue yang gak bawa itu ya, Koy? Kayak rokok, ya, bukan rokok. Bapak nunggu di mana, Bapak? Nunggu di mana sih? Keluarin semua yang di tas, isinya keluarin semua coba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.